Sumpah ya, Ma, tak apapun rasa masakan Mama, enggak habis bontor aku pun di sekolah. Lebek kali lu cerita aku itu. Gua makan juga muncung kau. Kau mau makan syukur, enggak usah. Buktinya kau sampai sekarang ini masih bisa hidup. Langsung merepet mulut Mama. Padahal kok Mama bisa masakan, kita bisa buka usaha, Ma. Atau enggak Mama kerja di tempat gaji yang besar sebesar badan Mama ini. Ih, main fisik kok ya, Cok ya. Ih. Tapi Cok, betul juga lah yang kau bilang, Cok. Teringat Mama naik, di sini ada kampus namanya Poltek Permedan, Cok. Di situ kayak kuliah yang ada jurusan-jurusan yang kau bilang tadi, Cok. Apa kita singgahkan aja ya, Nak ya? Ayo, Mak. Kita tanya kan. Iya, jadi nanti kalau kau bisa kuliah di situ, Cok. Ya kan? Iya. Yaudah, yuk, ayo. Mak! Tunggu dulu. Sih, ada rupanya uang Mama untuk nguliahin aku. Kuliah itu kan mahal loh, Mak. Enggak, Cok. Ada anak siapa itu kuliah di situ, Cok? Per semesternya cuma 1,2 juta. Dan kalau praktek, itu kampus yang nanggung, Cok. Enak kan? Kayak tinggal bawa badan kayak gitu. Iya, terus ada beasiswanya juga. Makanya yaudah kita tanya aja dulu. Ya. Ayo, Mak. Aduh, Mak, capek banget aku loh. Ini anak sedih-sedihnya ada aja lah masalahnya. Udah, Mama gendong. Gendong apa? Heboh kali kau, Cok. Ini dia, Mak, kampusnya, Mak. Iya, cantik kan, Cok. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa, Bang. Ketabrak sekali lagi juga gak apa-apa. Jatuh guling-guling gak apa-apa, Bang. Ngomong-ngomong, Ibu mau ngapain ke Poltek Permedan ini? Ibu mau kuliah ya? Maunya sih kayak gitu, Bang. Apalagi Abang yang jadi gurunya. Mama ini bikin malu aja, kok di kuliah tuh dosen namanya. Iya, Cok, hilang Mama. Gara-gara Abang ini, Cok, ngeblank pikiran Mama. Gak tahu tadi Mama kita mau kesini mau ngapain. Terus Mama ini tak begetek kali, kita kesini tuh mau nanya-nanya tentang Poltek Permedan, Mama. Tapi katanya aku yang mau kuliah di sini, kayak mananya Mama. Nah, kebetulan sekali nih, Bu. Mari saya jelaskan tentang kampus ini. Pendaftarannya dilakukan mulai tanggal 1 Februari sampai 27 Mei 2021 melalui online di website kita di sbmptnp.kemenparekraf.co.id. Dan kali ini kita hanya melakukan satu jalur penerimaan saja, Bu, tidak ada jalur mandiri. Untuk jurusan yang bisa dipilih ada dua, Bu, jurusan perhotelan dan jurusan pariwisata. Untuk jurusan perhotelan kita ada manajemen tata boga, tata hidang, patisserie, divisi kamar, dan pengelolaan perhotelan. Untuk jurusan pariwisatanya, kita ada manajemen usaha perjalanan, pemasaran dan perencanaan pariwisata, dan destinasi pariwisata. Dan kita juga memiliki program magister S2, program studi, terapan, perencanaan, dan pengembangan pariwisata. Untuk info lebih lanjut, Ibu bisa langsung ke website kita di poltekparmedan.ac.id. Mana Mama tadinya? Itunya dia di sini pun lah. Mak, betul-betul ya, Mak. Nampak laki-laki segar sikit, lalap menggatal, nggak bisa nampak pulang sikit. Ada lo, Cok. Abang ini tadi, Cok, yang ajak Mama kesini. Katanya mau jelaskan tentang kuliah ini lebih dalam lagi, Cok. Ya kan, Bang? Loh, bukannya Ibu yang ngajak duduk di sini? Katanya capek. Bukan.